Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'limu wa ta'limu al-nafa'u wa al-fadu wa al-sifadu wa al-hasanatu wa al-sifadu sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa al-dalala ala al-khalim wa jilawa wa al-dati wa al-kudu wa Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi al-ulama wa sa'il salina idana fi tafsir al-anqal wa min an-nas man yaqulu amanna bil yawmil akhir wa ma bihi. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang orang-orang bertakwa dan ciri-ciri daripada orang yang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, iman terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila min qablika, dan perkara yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu dari kitab-kitab suci, wa bil akhiratihum yakin, dan terhadap akhirat mereka mantap yakin sehingga beramal beribadah untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Ulaika ala hudam min rabbih, dan mereka adalah ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum muflihun, dan mereka adalah orang yang beruntung. Nah, terus Allah menjelaskan beberapa orang-orang kafir yang memang dalam takdir garis kehidupannya dia mati dalam keadaan kufur. Maka percuma mereka dinasihati atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Itu di zaman kanjeng Nabi boleh menetapkan hal itu karena ada Rasulullah. Tapi sekarang enggak boleh. Orang seperti apapun harus kita usaha, kita dakwai, mudah-mudahan mendapatkan petunjuk. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama saja engkau menakut-nakuti mereka dengan neraka atau tidak, mereka tetap mabni. Mabni selalu tidak akan berubah. Dan tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah menyegel atas hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Walau adzabun 'adzim, dan bagi mereka terdapat siksa yang agung. Wa minan nasi lan gusna saking manungsa. Wa minan nasi lan gusna saking manungsa, man utawi ana wong. Yaqulu, kang ngucap sapa man. Nah, sekarang kemarin kita menjelaskan orang-orang mukmin, terus orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Sekarang ada yang ngaku mukmin tapi hatinya kafir. Wa minan nasi lan gusna saking manungsa, man utawi wong. Yaqulu, kang ngucap sapa man, ngucap ing ngeten. Amanna, iman sapa kita. Billahi, kelawan Allah. Wa bil akhirat, wa bil yaumil akhir, lan kelawan dina akhir. Wonten tiyang niku nek ketemu wong Islam, amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayyaumil kiamat, itu bisa dina kiamat. Li'annahu, nopo'o, hari kiamat kok disebut sebagai hari akhir. Li'annahu, karena semene kiamat, atau yaumul kiamat, akhirul ayyami, iku akhiri bira-bira dino. Akhirul ayyami, iku akhiri bira-bira dino. Wa mahum bimu'minin. Padahal, sedangkan mereka tidak beriman terhadap hari akhir tersebut. Wa ma hum lan ora ana utawi nas bi mukminina, iku kelawan iman kabeh, ngakunya iman tapi hatine boten. Ru'ya direksa fi ing dalem ma
wa ma hum bi mu'minin wa minan nasi man fi indalam wa ma hum bi mu'minin ru'yati riksafi indalam wa ma hum bi mu'minin apa makna man maknane man terus nama wafi domirin lan ing tirakso ing dalam domir wafi domiri yakulu lan ing airu iya tirakso ing dalam domir lapal yakulu man niku kan saged untuk satu untuk banyak ya. Tapi kok pakai yakulu mboten kok yakuluna ya. Sedangkan man bisa untuk orang banyak terus kok pakai yakulu kok mboten yakuluna ya. Padahal di belakang pakai hum wama hum bimuni. Ini gimana ini ru'iyah direksofi yang dalam wama hum bimumin apa maknaman maknane man pakai wama hum bimumin karena man bisa untuk orang wafi domir yakulu dan yang dalam domir yakulu tapi yakulu kok pakai yakulu waminan nasi mayi yakulu amanna dan yang dalam waminan nasi mayi yakulu na amanna dan untuk menjaga makna wa fi dhamir yakulu in dalam dhamir lafal yakulu apa lafduha lafatin man apa lafduha lafatin man yukhadi'una nipu sapa mayakulu nipu marang sinten Allah ing Allah mereka menipu Allah ngaku iman jadi aman tapi Allah tahu kalau hatinya tidak iman walladzina lan ing wong akeh aman kang padha iman sapa alladzina bagaimana cara mereka menipu bi idhari khilaf iman kelawan ngetokaken sakwali perkara abtonu kang nyimpen batin abtonu kang nyimpen atau nyamarake sapa alladzina hu ingma dengan merahasiakan apa yang ada di dalam hati mereka minal kufri nyatanya kekufuran minal kufri saking kekufuran mulutnya mengatakan iman hatinya tidak untuk apa mereka melakukan seperti ini liat fa'u supaya nolak sopo munafik ngatan mawon liat fa'u supaya nolak sopo al munafikun anhum saking alladzina amanu Allah walladzina amanu ahkamu ing biro-biro hukume kufur ad-dunyawiyah ta kang bangsa duniawi mereka berusaha menipu Allah dengan menampakkan keislamannya tapi hatinya tidak nah, dengan berharap nopo kalau mereka niku menampakkan kekufurannya ya andai kata orang munafik ini menampakkan kekafirannya mereka kan diperangi semerap Islam tambah gede nah Islam tambah gede merangi ya. Kalah akhirnya pura-pura Islam tapi hatinya tidak jadi munafik ini Islam apa kafir? Munafik ini Islam apa kafir? Kafir hatinya kafir tapi biar-biar ngomongnya is
Islam. Cek mboten napa diperlakukan sebagaimana kafir-kafir yang lain. Lah niku munafik ini kan kafir hatine. Kali kan jeneng Nabi diapiki napa mboten? Diapiki. Nggih digauli. Nggih diserau sebagaimana orang Islam. Padahal hatinya kafir. Makanya niku napa kita ini di Indonesia. Indonesia niku negara Indonesia. Jadi pakai akhlak-akhlak yang dinamping di akhlak sini biar tidak ada kesan bertengkar, bertikai. Ini tetap kita tahu hati mereka kafir, hati mereka tidak iman sama Allah. Tapi ya wis, gak usah diperangi secara fisik. Gak usah diperangi secara fisik. Kita hormati, kita kita beri toleransi tapi yang tidak kebablasan. Nah, kanjeng Nabi yang tidak mengganggu orang-orang munafik karena ngaku Islam. Jadi pakai ukhuwah Islamiyah itu walaupun nantinya kafir. Nah, kalau seumpami tiang-tiang munafik niki wau diperangi kali kanjeng Nabi. Seumpami tiang-tiang munafik diperangi kali kanjeng Nabi. Kalau dilihat dari jauh, sedangkan orang-orang munafik ngaku Islam, dia juga sholat, dia juga baca Quran. Akhirnya ada kesimpulan, Muhammad memerangi umatnya sendiri. Muhammad memerangi orang Islam sendiri. Dia tidak Islam, dia munafik. Lalu dia itu syahadat, dia itu sholat, dia baca Quran. Maksud diperangi, lalu dia itu munafik. Buktinya mana pun dia ngomongan. Nah nunahkumu bidzawahir wallahu ya'lamus sarair. Kita secara fikih lihat zahirnya, zahire ngaku Islam nggih pun. Entah nanti jadi musuh dalam selimut yo urusan nanti. Kita juga harus waspada juga. Nah ini fakta yang terjadi di zaman Rasulullah pun seperti itu. Nah, di Indonesia yang Islam tidak ada, yang sini Islam is Islam, syahadat ya syahadat, Islam is kita perlakukan sebagaimana orang Islam. Urusan munafik bukan munafik, urusan dia sama Allah. Bermaklumat. Pokoknya kita api api, kita dakwai. Kok semua ada kemunafikan dalam hatinya agar kemunafikannya luntur. Kemunafikannya luntur. Ya tadi Islam apa? Masih seumami kalian non-muslim di Indonesia, tetap kita dakwai, kita ajak iman, alhamdulillah, betul iman, lakum dinukum wama yakhda'una kan ora podo bujuk, orang podo nipu bujuk, ora podo nopo kita aniku mensiasati politik perang. Wama yakhda'una orang bujuk sapa man yaqulu munafikin ngoten menapa illa anfusahum kecoba ing awak dhewe pira-pira awak dhewe ne meyakulu, mereka tidak menipu kecuali pada dirinya sendiri karena kan menipu Allah. Allah tak bujui, orang Islam tak bujui dengan cara mengaku iman. Justru dia dengan melakukan seperti itu menipu dirinya sendiri, menipu seakan-akan selamat, ternyata dirinya sendiri tidak selamat. Maunya menipu justru malah tertipu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum li anna wabala khida'in, karena saat temene pungkasan olone tipuane mayakulu rojiun iku bali bandul ilaihim marang mayakulu, balik karena nanti ujung-ujungnya siksanya bandul kena awake dhewe sing siksa awake dhewe. Fayuftadahuna mongko kaoleh-olehna sapa mayakulu
fit dunia ing dalam dunia bitila ilai kelawan oleh paring bersa Allah Nabi ya ing Nabi Allah alama ing atas perkara abtonu kang podo nyamarake sopo mayakulu hu ing ma akhirnya bahwa fayu'a kopuna mengkau podo disiksa sopo mayakulu disiksa fil akhirat ing dalam akhirat wama yasuruna lan orang ngerti orang rasa sopo mayakulu dia tidak terasa belum sadar saat ini seakan-akan itu menguntungkan diri besok datang akhirat menyesal ya lamuna tegesi orang bodoh ngerti sapa mayakulu anna khida'am sak temene tipuane mayakulu li anfusihim nggih marang pira-pira awak dhewe nek mayakulu wal khida'atu tawi khida'a huna ing dalam mengkene min wahidin iku saking mufrad ka aqabtu lissa aqabtu nyiksa sebab insan al-lissa ing maling tapi pakai wazan fa'ala kota lan kota lasa.